Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Haris di channel saya RDS Haris Gaming ya. Untuk kali ini kembali kita akan bermain game Lotus Transmission HD dan di sini saya akan menggunakan truk Praga ya. Dan kita akan pergi ke ujung Loston. Di sini saya akan membawa muatan terberatnya, itu muatan nomor 4 ya. Jadi ini trailer yang paling berat, itu bawa mesin V, bawa ban-ban bekas, dan bawa apa lagi saya nggak tahu ya. Jadi saya sempat pemanasan sebelumnya dan sudah berhasil sampai ke ujung Loston ya. Semoga pada saat rekaman ini saya kembali berhasil dengan cukup mudah ya. Karena pada saat sebelumnya saya percobaan itu, truk ini sangat bagus ya. Powernya bagus dan kestabilannya bagus. Jadi nyaman ya selama saya percobaan tadi sampai ke ujung. Nah, di sini saya sudah menggunakan ban Gradwell. Karena saya rekomendasikan kalian pakai ban Gradwell ini ya. Jadi enak banget lah pokoknya truk ini. Terakhir saya pakai truk ini ke ujung Loston itu dengan muatan nomor 3-nya ya. Jadi pada saat update yang versi 9-an itu dia sudah mampu bawa muatan nomor 3. Nah, setelah update 10.0 sama 10.1 ini sekarang truk ini mengalami peningkatan power ya. Jadi dia mampu membawa muatan terberatnya ini sampai ke ujung Loston. Dan setelah ini saya juga masih penasaran ya, apakah bisa dengan muatan terberat ini kita membawa trailer nomor 4 ini sampai ke puncak Stone. Oke, itu truk Zul kesulitan ya ternyata. Ini ngapain lagi nih turun ke sini? Ngapain turun restart aja? Oke, ini kena damage ya sedikit, tenaganya agak berkurang. Cuma nggak pakai pak, kita coba aja. Masih sanggup nggak? Oh, masih sanggup ya. Walaupun kena damage, tapi dia masih sanggup. Oke, kita pakai gaya pelannya aja di sini dan ternyata memang powernya tinggi ya terperaga ini ya. Oke, mungkin tadi saya ngomong sambil berhenti, sambil kita jalan saya omongin lagi. Jadi sebelumnya saya pakai truk Praga ini ke ujung Loston itu hanya menggunakan muatan nomor 3-nya. Nah, sekarang kita bawa muatan trailernya ya. Nah, setelah ini saya akan nyoba, kita akan ke puncak Stone Pale. Sebelumnya saya hanya bisa membawa lumber kalau nggak salah kita ke puncak Stone Pale. Nah, nanti kita akan coba ya, kira-kira sanggup nggak dia bawa muatan nomor 3, trailer yang repair, atau bahkan dia mampu juga membawa muatan yang nomor 4-nya ini yang paling berat ya. Saya juga masih cukup penasaran karena belum nyoba ya. Karena kalau melihat dari sini, performa di sini, ini kenaikannya drastis sih. Nah, oke, kita masuk di tantangan T2, tanjakan yang kedua ini. Dan di sini pun saya nggak perlu pakai teknik tembak ya, karena sebelum saya udah nyoba dengan cara pelan seperti ini aja dia sudah cukup mampu ya. Kita lihat ya kali ini berhasil atau enggak ya, semoga berhasil ya. Nah, ini dia cukup mudah ya, nggak banyak nyangkut-nyangkutan, nggak banyak drama-drama nyangkut tuh, lewat mana aja bisa. Nah, jo langsung main terabas tanjak aja ya, jadi nggak ada masalah ya. Peningkatan powernya tuh signifikan mobil ini ya. Oke, kita lewat sini aja, kita lewat pintas ya, karena temen-temen ada yang komen coba untuk lewat pintas. Jadi ya udah, sekarang kita sering-seringin aja lewat jalur pintas ya. Tadi saya keguling lewat sini sih sebenarnya, cuma ya nggak apa-apa lah. Keguling-gulingnya di sini tuh ya masih oke lah. Nah, ini agak lancar nih. Pas saya latihan tuh malah keguling-guling di sini, tapi masih bisa aman, selamat, aman jaya. Oke, sip. Oke, hati-hati pelan-pelan aja. Nah, di sini kita langsung pakai gaya reverse transmission aja, nggak apa-apa. Kita pakai trik yang seperti biasa saja. Nah, kita pakai jalur kiri seperti ini aja, biasa-biasa saja.
Dan waktu saya nyoba off air tuh sanggup di sini dia gigi 3 sampai atas. Enggak ada masalah ya, tuh nanjak terus tuh. Tuh. Oke, nyampe ujungnya doang kita turunin gigi 1. Oke, dari sini kita langsung tembak saja gigi 2 biar gampang ya. Biar gampang. Oke, kita langsung standby kan di sini. Oke, sip. Oke, nah ini lebih lancar daripada pas off air. Pas off air malah agak nyangkut-nyangkut sedikit gitu. Ini lebih lancar malah ya. Alhamdulillah lebih lancar di sini, jadi lebih enak, lebih gampang. Nah, di sini kita tinggal cepet-cepetan aja gitu ya, jangan sampai terlalu lama-lama miring. Walaupun truk ini stabil, tapi kita tetap. Oke, kita mulai belok saja dari sini. Oke, aman ya. Standby kan radio transmission, tetap kita pakai cara yang terbaik ya. Kita pakai cara aman saja di sini. Oke, nyalain radio transmissionnya di sini supaya ngegigit bannya. Oke, mepetkan. Oke, mepetin ke kanan. Oke, sip. Terus mepetkan ke kanan. Oke. Oke, dari sini sepertinya sudah agak aman. Kita matiin aja radio transmissionnya. Iya, oke, aman jaya ya. Sepertinya kita di sini udah nggak terlalu khawatir. Kita tinggal jalan aja seperti biasa sini. Karena tinggal lurus aja, nggak perlu banyak belok-belokan lagi. Oke, lanjutkan perjalanan kita naik sini. Oke, kita gaya pelan aja seperti ini. Oke, damage-nya belum saya iniin. Nggak apa-apa lah ya. Nah, kita pelan aja seperti ini. Oke, kekananin terus. Kananin aja terus. Karena truk ini cukup stabil dan gak gampang keguling, ke kananin aja terus. Nah, tuh bisa ya, pakai gaya pelan aja sih sebenarnya bisa gitu, udah bisa, nggak perlu ditembak-tembak juga sebenarnya. Cuman kalau ada yang bannya lebih licin itu, kalau nggak pakai gradwell sih perlu sih tembak-tembak, karena dia meleset ya, bannya licin ya. Karena kita pakai gradwell dan mobil ini tenaganya mantep, walaupun pakai gradwell akhirnya. Oke, kita lancarkan perjalanannya. Dan di depan itu kita tinggal tantangan-tantangan medium saja dan tidak perlu khawatir. Truk ini sangat stabil, jadi kita nggak perlu khawatir akan terguling ya. Tapi tetap kita harus jangan asal-asal juga milih jalannya ya. Oke, sip, kita jalan. Kita lewat jalur kanan aja supaya kita tidak tertipu, karena sudah cukup kapok saya lewat kiri menyemplung. Nah, di sini juga kita coba ya, nggak usah pakai teknik tembak gak apa-apa sih, yaudah teknik tembak aja deh, nggak apa-apa, mumpung jalurnya bisa agak enak ya. Nah, kalau di sini sih tetap kita main serong-serong juga gitu, tapi istilahnya nggak terlalu mikir-mikir banget lah serong-serongnya tuh. Serongnya aja kayak gini. Oh, serongnya aja udah tuh enak tuh, udah nyampe atas ya, nggak masalah ya. Thank you.
Oke, ternyata kita cukup lancar ya lewat sini, bisa ngebut-ngebutan ya pakai truk ini, nggak kena damage lah gitu, enak banget. Ini truknya tinggi, jadi ini truk ideal ya sebenarnya menurut saya. Udah powernya gede, terus stabil, nggak gampang guling, terus nggak gampang kena damage gitu ya, jarang gitu. Biasanya kalau nggak gampang guling, ya gampang kena damage karena ceper gitu kan. Oke, kita sampai di sini. Di sini rintangan sedikit sih, tapi kita coba, nggak usah pakai reduce transmission. Kita pakai gigi satu aja, cuma kita standby kan aja kayak gini ya. Lupa nih, bisa nggak ya? Entah bisa, entah nggak sih, nyoba aja udahlah, YOLO aja ya. Oke, bisa ya. Bahkan tanpa reduce transmission ya, masih bisa ya. Oke, Mas Bro, jadi sepertinya tantangannya sudah habis ya. Di depan itu sudah tidak ada tantangan lagi sebenarnya. Jadi kira-kira gini aja review kita nih untuk truk Praga ya. Truk ini enak banget dipakai ke ujung Loston, walaupun udah bawa muatan terberatnya ya. Terbukti dengan tadi semua rintangan-rintangan berat di S1, S2, dan S3 bisa dilalui dengan sekali jalan ya. Tadi saya nggak ngulang-ulang ya, alhamdulillah dengan sekali jalan tadi udah dapat gitu selahnya, karena memang tenaganya gede, nggak gampang guling, stabil, kita nggak terlalu ngetrik-ngetrik banget gitu. Jadi lebih banyak selah yang kita punya gitu dibanding dengan truk yang gampang keguling, truk yang tenaganya kecil, itu benar-benar harus ngetrik gitu ya. Jadi salah satu truk yang nggak banyak ngetrik ya truk ini gitu loh. Bisa bawa muatan paling berat lagi. Jadi sudah ada beberapa truk yang bisa bawa muatan paling berat ya. Yang pertama tuh Mantai GX, abis Mantai GX itu Kamas, setelah Kamas itu Crash, abis Crash itu Praga, abis Praga itu Ural Next ya, Ural Next bawa tangki 2 dia bisa ke ujung ya. Nah, Ural Next itu cukup susah sih sebenarnya, karena dia gampang keguling ya karakteristiknya. Tambah lagi kalau misalkan pakai ban Gradwell, aduh, tambah sulit. Apalagi nggak pakai gandengan ya, malah sulit ya. Kalau nggak pakai gandengan, tangki satu doang, dia gampang keguling. Tapi kalau misalkan supaya lebih stabil harus pakai gandengan, tapi muatannya jauh lebih berat. Ya, kalau saya lebih milih, yang penting muatannya agak beratan sedikit sih. Selama masih bisa lewatin. Ya, oke, Mas Bro, mungkin di sini saya percepat aja sampai kita ke tempat bongkar dan kita lihat harga bongkaran tingkat duanya ya. Kita udah sampai di tempat bongkaran. Tadi saya foto-foto dulu sebentar buat thumbnail ya. Kita lihat harga bongkarannya. Dapat 3.900. Setelah dikali 2 jadi 7.800 RT. Experience-nya tinggi ya, 9.100 experience. Oke, sampai di situ aja untuk review mobil truk Praga kita kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bye-bye.